مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما المسلمين إخواني في الله وأخواتي بابا بابا إبو إبو رحمني الله Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma khususnya pada surat An-Naba yang ditulis oleh fadilatul syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as saleh sekarang kita lanjutkan surat An-Naba atau Amayata Sa'alun ayat yang ke-36. Allah berfirman setelah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga yang akan diberikan kepada orang yang beriman bertakwa, kemudian Allah mengatakan jaza'a mir rabbika ataan hisabah surga itu balasan dari rabmu ataan sebagai pemberian dari rabmu hisaban dan itu cukup bagi mereka kita baca ucapan syekh abdurrahman as-sa'di Rahimahullah taala beliau mengatakan wa inna ma atahumullahu jazila min fadlihi wa ihsanihi ketika Allah memberikan nikmat di surga bagi orang yang beriman bertakwa semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke surganya kelak kata Syekh Allah memberikan pahala nikmat yang sangat luar biasa di surga itu karena karunia dan kebaikan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang masuk surga bukan semata-mata karena amal perbuatannya, namun yang paling utama karena rahmat karunia kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, "La yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi." atau dalam riwayat lan yudkhila ahadakum amaluhu al jannah tidaklah salah seorang di antara kalian masuk surga karena amal perbuatannya kemudian para sahabat bertanya wala anta ya rasulullah bagaimana dengan dirimu wahai rasulullah rasul mengatakan wala ana demikian pula dengan diriku walakin taghammadani allah birahmatin minhu namun allah meliputiku dengan rahmatnya sekali lagi manusia masuk surga murni karena karunia kemurahan dari Allah kenapa demikian? karena amal manusia itu tidak bisa membeli surga Allah harga surga lebih mahal dari amal perbuatan manusia seperti yang sering kita sampaikan kalau mau hitung-hitungan orang masuk surga itu kekal selama-lamanya. Sedangkan manusia beramal, ya sebagaimana kata Rasul, umur umat Islam itu secara umum mabaina sitin wasabi'in antara 60 sampai 70. Kalaupun dikasih bonus sampai 100 misalnya. Ini cuma 100 tahun misalnya mulai lahir sampai mati beramal soleh itu masih belum cukup memasukkan dia ke dalam surga nggak bisa membeli surga karena tadi nikmat surga kekas lama lamanya ini hanya 100 tahun dia beramal belum lagi dipotong masa dia kecil sebelum balik belum dipotong lagi dia bermaksiat kepada Allah ataupun tidak beribadah kepada Allah maka amal manusia tidak bisa memasukkan manusia ke dalam surga Allah kecuali dengan rahmat dari Allah ya, sekali lagi ini kata Rasulullah SAW, amal manusia tidak bisa memasukkan ke dalam surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud daripada firman Allah, jaza'an mirabbika ata'an. Surga itu pemberian kemurahan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, jazaan mirrabbika lahum sebagai balasan bagi mereka atau an hisaba ai bisababi a'malihim allati waffaqahumullahu laha sebagai pemberian yaitu maksudnya dengan sebab amal perbuatan mereka yang Allah berikan taufik kepada mereka artinya manusia bisa beramal itu karena taufik pertolongan dari Allah. Ini sejak awal sudah kita sampaikan dari penafsiran ia karena budua ia karena sain. Tidak mungkin orang bisa beribadah tanpa pertolongan dari Allah. Orang itu bisa beramal soleh. Kita bisa datang ke majelis ilmu seperti ini murni pertolongan taufik dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah tidak mungkin kita sampai di sini. La haula wa la quwata illa billah apalagi sampai beramal yang bisa mengantarkannya kepada rahmat Allah yang bisa memasuknya ke surga Allah semuanya dari taufik pertolongan dari Allah makanya penghuni surga seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ketika mereka sudah masuk surga mereka berkata Alhamdulillahilladzi hadana lihadah. wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah segala puji bagi Allah alhamdulillah hadana yang telah memberikan hidayah kepada kami yaitu untuk beramal saleh untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan dengan amal saleh alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah kami tidak akan mungkin bisa mendapatkan hidayah kecuali dengan pertolongan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai orang itu bisa belajar dan mengamalkan ilmunya, dia kemudian meraih rahmat Allah, masuk surga, semuanya pertolongan Allah. La haula wala illa billah. Kemudian kata Syekh Wa maka mereka pun meraih surga Allah ya dengan amal soleh tersebut ya sekali lagi kalau mau diurutkan semuanya kembali kepada karunia taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi orang masuk surga karena rahmat Allah rahmat Allah tidak diberikan begitu saja kecuali bagi yang beriman dan beramal Asoleh jadi itu urutannya. Ketika orang itu beramal, soleh Allah anugerahkan rahmatnya sehingga dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan murni amal perbuatannya, amal perbuatan tidak sebanding dengan kenikmatan dan harga surga yang penuh kenikmatan. Yang kata Rasul, adatu Allah berfirman, 'Adatul ibadi.'" mala ainun samiat, basar. Kata Allah, Aku sediakan bagi hamba-hambaku kenikmatan surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan belum terbesit dalam benak manusia. Kenikmatan yang luar biasa itu sekali lagi diberikan oleh Allah dengan karunia rahmatnya dan rahmat Allah itu digapai dengan amal as -salih. Atau ada sebagian pula dari ulama yang mengatakan, "Orang itu masuk surga, murni rahmat Allah." Surga itu bertingkat-tingkat, tingkatan-tingkatan itu digapai dengan atau sesuai dengan amal perbuatan manusia. Itu sebagian mengatakan demikian: manusia masuk ke surga, murni rahmat Allah. Namun, di tingkatan mana dia, ini sesuai dengan amal perbuatannya dan surga yang paling tinggi surga al firdaus masal muslimin ikhwani fila wa rahmani wa itu yang berkaitan dengan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala eh, dan ini juga mengingatkan kita tentang bulan suci Ramadan yang kata Rasulullah SAW, idah ja'a Ramadan futihat abwabul jannah apabila telah datang bulan suci Ramadan dibukakan pintu-pintu surga banyak ladang pahala banyak amat ibadah ini musim akhirat maka hendaklah faliyatana fasil mutanafisun hendaklah orang yang beriman berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci yang sekali lagi merupakan ladang akhirat ladang ibadah, ladang pahala musim-musim ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam sebaik-baik keadaan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah pertolongannya kepada kita untuk bisa beribadah kepadanya di bulan yang penuh barokah dengan ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masal muslimin ikhwani fila wa rahimani wa Kemudian Allah melanjutkan pada ayat ke-37, Rabbis samawati wal ardi wa ma ar-rahman, yang memberikan pahala surga tersebut, nikmat surga tersebut adalah rot langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini sekali lagi tentang rububiah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah sudah kita sampaikan doa-doa dalam Al-Quran itu rata-rata memakai nama Rob. Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana. Rabbana atina fid dunya hasana. Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina. Hampir rata-rata doa dalam Al-Qur'an menggunakan memakai nama Rob karena ini berkaitan dengan rububiyah Allah karena Allah yang memberikan nikmat semuanya kepada manusia seperti dalam ayat ini yang memberikan surga kepada manusia Rabbis samawati wal ar Rabb, langit dan dan bumi itu sekali lagi di antara hikmah kenapa doa-doa dalam Al-Quran banyak menggunakan kata Rab Rabbi zidni ilma rabbana dan sebagainya karena berkaitan dengan rububia Allah karena Allah lah Rabbul Alamin Rabbus Samawati Wal Ardi yang mengabulkan doa manusia yang memberikan semua permintaan manusia Rabb langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dialah Ar-Rahman yang penuh dengan kasih sayang la yamliku minhu khitabah tidak ada satu manusia pun yang sanggup berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yakumur ruhul malaikatu safa laa yatakallamuna illa man wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq faman sya'at <tuhat> ma'aba inna andarnakum yawma wa kafiru ya kuntu <tuhat> turaba eh langsung kita baca tafsirnya ay alladhi a'tahum hadhil a'taya huwa rabbuhum bahwasanya yang memberikan nikmat-nikmat tadi entah nikmat hidayah nikmat bisa meraih nikmat surga itu semuanya yang memberikan adalah Allah, Rab, Langit, dan Bumi. Dialah yang menciptakan Langit dan Bumi dan yang mengaturnya. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah Tauhid Ar-Rububiyah. Yang mana orang musyrikin jahiliyah meyakini Allah sang pencipta pengatur alam semesta. Allah berfirman, walain saat tahum man khalaqas samawati wal Allah jika engkau bertanya kepada orang musyikin jahiliyah siapa yang menciptakan langit dan bumi serentak mereka menjawab Allah namun tauhid seperti ini tidak bermanfaat bagi mereka selama mereka masih menyekutukan Allah dalam ibadah Ya sekali lagi Allah telah menjelaskan telah mengikrarkan orang musyikin jahiliyah mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Namun, kenapa kok mereka masih dikatakan musyrikin? Karena mereka masih menyembah kepada selain Allah. Makanya, Allah tegakkan hujah kepada mereka. Mengapa mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan, sedangkan mereka diciptakan? Artinya yang berat disembah hanyalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian masal al muslimin Allah mengatakan lagi Ar-Rahman ay di rahmatu wasi'at kullasyai. Yang rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ini berkaitan dengan tadi atau anhisabah pemberian surga kepada orang yang bertakwa itu karena rahmat kasih sayang Allah sebagaimana dalam hadis tadi orang masuk surga bukan karena amalnya semata namun karena rahmat Allah dan ini yang Allah tegaskan dalam ayat ini Rabbi samawati wal ardi wa ma ar-rahman dialah Allah yang maha kasih sayang dan sudah pernah kita jelaskan panjang lebar dalam tafsir surat al-fatihah dalam firman Allah ar-rahman ar-rahim Kemudian kata beliau, Farabbahum warahimahum. Dialah Allah yang mentarbiah mereka, merahmati mereka, walatofabihim yang memberikan kelembutan kepada mereka, hatta adraku ma adrakum. sampai mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari nikmat di surga. Itu sekali lagi semuanya karena rahmat, kasih sayang, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala sumadzakara adzama tahu wa kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang keagungannya, kekuasaannya yang sangat luar biasa di hari kiamat kullillahi syafa'atu jami'ah katakan oleh nabi Muhammad semua syafaat milik Allah makanya kalau kita berdoa minta syafaat minta kepada Allah ya Allah berikan kami syafaat Rasulmu. Eh jangan mengatakan ya Rasulullah berikan syafaat kepada kami jangan. Nah mengatakan ya Allah berikan kami syafaat Rasulmu. Karena Rasul nggak bisa langsung eh memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Ini yang dikatakan oleh Allah sendiri dalam beberapa ayat Al Qur'an. Di tadi surat Al Baqarah 255 alias ayat kursi <tuh> Ini yang dimaksud dengan illa man Dan dia mengatakan sawabah. Di antara tafsir ulama sawabah dan orang itu mengucapkan kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid dalam Al-Quran banyak penamaannya. al al-urwatul al ya, dan seterusnya kalimatul sawah diantaranya wakola sawabah ya di sini orang itu berhak mendapatkan syafaat kalau dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama orang itu mendapatkan syafaat di hari kiamat dengan dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, izin Allah kepada yang memberikan syafaat. Allah memberikan izin kepada Rasul untuk mengeluarkan sebagian umatnya dari api neraka. Kemudian syarat yang kedua, ridho Allah. Dan Allah tidak ridho kecuali bagi orang-orang yang bertawahid. Wakola sawabah. Dan ini yang Rasul sabdakan dalam Sahih Bukhari. As'adun nasi bisyafaat yawm al-qiyamah. Man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah. namun bukan sekedar mengucapkan, namun memahami maknanya yang benar dan sekaligus melaksanakan konsekuensinya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Fala ahadun illa bi hadzaini asyartain. Tidak ada seorang pun yang bisa berbicara di hadapan Allah kecuali dengan dua syarat tadi. An ya'dzanallahu lahu fil kalam Allah mengizinkan dia berbicara, itu utama tadi masalah syafaat wa an yakuna mata dan ucapannya benar, yaitu mengucapkan kalimat at tauhid. Li anna dzalika al yaum al itulah hari yang hak, Allah la yarju fihi al batil, yang tidak akan ada kebatilan di dalamnya. Ya semuanya hak di dalam hari kiamat. walayan la yanfa tidak bermanfaat kedustaan di dalamnya. Wa fidzalika al-yawm yaqum ar-ruhu wa huwa jibril alaihis salam alladhi huwa asyraful malaika. Pada hari kiamat itulah berdiri malaikat Jibril yang merupakan malaikat termulia. Ya eh, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadr tanazzalul malaikatu waruhu turun para malaikat di malam Lailatul Qadar. Semoga Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan imanan Wahdisaban dalam keadaan beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba. Allah mengatakan malaikat turun bersama arruh. Arruh di situ adalah malaikat Jibril dan ada kaidah dalam istilah para ulama zikrul khas ba'dal am ya dulu ala ahamiyatil khas disebutkannya malaikat Jibril setelah penyebutan malaikat secara umum itu menunjukkan kedudukan malaikat Jibril alaihi assalam wal malaikatu aidan yakumul jami safan para malaikat pada hari kiamat berdiri bersaf-saf berbaris-baris sebagaimana firman Allah surat Al-Fajr wajah Arab buka wal malaku sofan sofan pada hari kiamat Allah datang dan malaikat dalam keadaan bersaf-saf berbaris-baris. Makanya Rasul pernah bersabda ketika mau sholat berjamaah Rasul mengatakan ala tasufuna kama suful malaikatu tidakkah kalian berbaris-baris bersaf-saf ketika salat sebagaimana malaikat berbaris-baris. Para sahabat bertanya, "Kaifata suful malaika?" Bagaimana saf-safnya para malaikat? Maka Rasul mengatakan, "Ya, yasufuna, ya sufuna ya safan safan al awal fal awal yaitu memenuhi saf yang pertama dulu baru berikutnya dan merapatkan barisan tersebut. Ya, ini sekali lagi para malaikat bersaf-saf di hadapan Allah pada hari kiamat. Fala yatakallamun illa bima adina Allahu bi. Kemudian kata Syekh, "Falamma raghaba wa rahaba wa basyara wa andar qala faman sya'a takhadha ila rabbihi Dalam surat An-Naba ini secara umum Allah memberikan peringatan, memberikan ancaman, hati-hati jangan seperti orang kafirin yang dimasukkan ke neraka jahanam inna jahanam maka lahum mirsada litaghina ma'aba ini adalah at-tahzir al-indar at peringatan dari Allah hati-hati namun Allah membaring dengan ya at motivasi anjuran untuk apa meraih surganya dengan iman wal amal as -salih. dan inilah metode dalam Al-Qur'an ada apa? bahaya yang wajib dijauhi, ada keutamaan yang wajib untuk diikuti. Dan sebagai dai juga demikian kata Pak Ulama, ya jangan hanya sekedar memberikan kabar gembira saja, namun juga harus beri peringatan. Jangan hanya memberikan peringatan saja, harus juga memberikan kabar gembira. Sebagaimana dakwah para ambiya, mubashirina wa mundirin, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan jangan hanya bercerita masalah surga saja cerita juga masalah neraka jangan hanya bahas masalah neraka saja bahas masalah surga kalau dibahas masalah neraka saja orang nanti terlalu berlebihan takut putus asa stres naudzubillah min dalik. kalau hanya disampaikan masalah surga saja terlalu banyak berharap meremehkan surga harus dua-duanya at-targhib wa tarhib mubasyirin wa mundirin. Kemudian kata Allah setelah Allah memberikan tadi at-tarhib wa tarhib, Allah berfirman, barang siapa yang berkehendak maka dia mencari jalan menuju kepada Rabbnya. Artinya Allah sudah mengingatkan hati-hati dengan neraka. Inilah surga penuh kenikmatan. Maka seorang hamba harus memilih jalan meraih surga Allah menjauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala amalan wa qaddama yarji ila al qiyamah. Kemudian kata Allah, "Inna andanakum azaban qariba." Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian tentang azab yang dekat hari kiamat. Ya, hari kiamat kata Allah dekat. Li qad azifa muqbilat. Karena dia akan datang dan dalam kaidah bahasa Arab Setiap yang akan datang itu dekat ya. Yeah. Walakin di bait, sedangkan yang sudah berlalu itu sangat sangat jauh. Hari kiamat dekat, namun kapan? Wallahu taala alam. Yang penting bersiap menghadapi hari kiamat tersebut minimal tadi berkaitan dengan masalah al maut kematian. Yaumah yang turun marumah kod damat iada. Aihad alladhi wa yafza ilaih. Fal dunya ilaih eh, ya, setiap orang pada hari kiamat akan melihat balasan atas semua yang dia berbuat Ya, Allah mengatakan, "Famayyak mal wa Ini seorang Muslim, seorang Muslimah wajib mengingat terus hari akhirat untuk memotivasi dirinya banyak beramal saleh dan meninggalkan semua amal atau karena semua manusia akan menuju kepada kampung halamannya, ya, orang mau mudik lebaran saja perlu persiapan matang. Ini hanya sementara saja, apalagi. Ia kembali ke kampung halaman yang hakiki kekal selama-lamanya maka harus lebih banyak persiapan watazawadu fa inazadit taqwa in khazadit taqwa berbekallah dan sebagai bekal adalah takwa kepada Allah dan paling takwa adalah yang bertauhid yang ya meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala Kamakola Ta'ala, ya amanu takullah, khabirun bima sebagaimana firman Allah. Wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa mengoreksi tentang amal ibadahnya karena dia akan menghadapi. Ya eh, hari kiamat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang dia atau yang kalian perbuat. Kemudian di akhir ayat ini tidak disampaikan oleh Syekh yaitu firman Allah wa kuntu kuntu dan orang kafir pada hari kiamat mengatakan alangkah baiknya jika aku menjadi tanah. Ini berkaitan dengan hadis Rasul tentang kambing yang bertanduk ketika menanduk mendolimi yang tidak bertanduk pada hari kiamat dikisos. Ya, di hari kiamat akan ada pengadilan akhirat. Orang yang dolim. Yang mentang-mentang punya kekuasaan, punya uang mendolimi yang lemah misalnya. Pada hari kiamat akan ada kisos. Bahkan binatang pun dikisos. Yang bertanduk ketika mendolimi yang tidak bertanduk akan dikisos. Meskipun setelah itu mereka akan dijadikan oleh Allah sebagai tanah karena tidak ada balasan bagi binatang surga atau neraka. Maka orang kafir ketika melihat dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, akan kedolimannya yang luar biasa kepada manusia, mereka orang kafir berharap menjadi tanah sebagaimana binatang tersebut agar tidak dimasukkan ke dalam azab api neraka. Makanya mereka mengatakan, wa yakulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kemudian di akhir tafsir Syekh Abdurrahman As-Sadi mengatakan fa in wajada khairan falyahmadillah apabila seorang hamba mendapatkan kebaikan pada dirinya dia rajin beramal saleh dengan didasari oleh tauhid yang benar maka hendaklah dia memuji Allah jangan sombong karena semuanya dengan taufik dari Allah wa in wajada illa napsah. kalau dia mendapatkan selain kebaikan jangan salahkan kecuali dirinya sendiri kufar maut min hasrawan nadam Oleh karena itulah orang kafir mereka mengharapkan kematian karena menyesali apa yang mereka perbuat di hari kiamat kelak maka seorang muslim muslimah ketika selesai membaca tafsir seperti ini termotivasi untuk banyak-banyak beriman kepada atau memperbanyak mengingat negeri akhirat dan memperbanyak beramal saleh terutama di bulan suci Ramadan yang dilipat gandakan pahala amal ibadah nasallallaha an yuafiana minal kufri wasyari kata Syekh so, kita mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari kekafiran dan dari segala kejelekan innahu jawadun kirim ya ini akhir dari tafsir surat An semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti Eh, di bulan Asyawal nanti sesuai dengan pengumuman. Wallahu taala alam kurang lebihnya mohon maaf wa jazakumullahu khairan aku hada wa akhiru da'wana anil rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh